Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Udah capek gue nih kesana kemari, aduh astagfirullah, nyari motor, nyari itu orang. Lu pada pakai helm gak ngap nih dari tadi putar-putar? Panas nih, dibuka panas ini tuh. Mana nih adem kayak gini ya. Hah? Kita harus cari kemana lagi ya? Gak tau lah. Itu selain di tempat tongkrongan-tongkrongan yang itu gak ada lagi gue. Apa lu taunya cuma di situ? Iya, maksudnya lu taunya cuma di situ doang, udah gak ada lagi. Iya, gak tahu. Tadi tempat kita kan ke tiga tempat tongkrongan gak ada, iya. Udah mau seharian, udah mau ini. Apa gini aja? Gimana? Kita tanyain sama orang yang tadi dihabisin yang berdua. Siapa tahu masih ada di sana? Masih ada gak ya? Gimana? Terus sini deket ya? Deket. Kita coba dulu ya, coba dulu yuk. Takutnya dia punya informasi. Soalnya itu gak bakal sadar buru-buru anjay. Kalau masih ada kita nyamperin aja, tanya WA, suruh WA ke teman-temannya ada di mana posisinya. Oh, suruh nyamperin ya? Iya gitu. Boleh. Atau enggak tanya di mana gitu, langsung samperin. Temennya langsung samperin. Iya, soalnya tadi kita belum dapat informasi ya. Iya sih. Ayo. Ayo. Harus dikasih pelajaran. Ayo bro, udah belum? Udah dibaikin, diituin, tetap aja kita udah muter-muter ke sana kemari ya. Iya, gua masalahnya motor, tapi emang tetap pelakunya gua nuduhnya ke dia sih. Komplotan mereka. Siapa lagi yang punya dendam sama gua? Iya, yang kan cuma orang-orang itu. Lah iyalah, enggak ada lagi loh. Udah kasih pelajaran kayak gitu, makasih paham. Langsung bukbak aja habisin. Hah. Tuh ada tuh motornya. Hah? Kebanyakan. Lah iya ini. Enggak di sini. Iya ada nih. Wah. Wah. Udah di sini mereka. Enggak, masalahnya kok enggak ketemu sama kita ini orang? Kok udah di sini duluan? Enggak tahu tuh, jam mereka tadi anjir. Kapan? Baru sapotor gua. Tapi kan masih ketemu ya? Soalnya dia masih ada di sini, kayaknya bener mancing dah mereka berdua anjir. Bisa. Lupa lah yang dua orang itu ya? Iya, habisin dah. Yuk, jangan diamain. Kita cari ke orang pada. Hantem sama kini air siapa lagi? Anjing. Wah, ini emang udah direncanain lupa dari sini ya? Direncanain anjing ya, ternyata loh. Udah direncanain ya di sini ya? Anjing bangun lagi tuh orang. Udah dihabisin juga. Siapa yang ngantem dia? Wah. Anjing. Yang rusak motor gua siapa anjing? Maksud lu apa ngantem motor gua? Kata mereka lu yang ngambil. Lu kenapa? Ngaku nama mereka noh. Gimana? Apa maksudnya Robi? Motor masih motor aja gitu lu. Lah apa? Motor lebih berharga anjing. Itu lu habisin. Ya mereka ngaku katanya mereka yang ngumpetin. Sama lulu pada. Ya dia bikin sama gua lah. Ayo. Enggak tahu kan udah bilang dari tadi. Itu mereka ngaku. Motor sama temen gua bertiga noh katanya dia ambil diumpetin. Ya anjing sok. Ngumpetin gimana? Itu ngaku sama aku gimana kalau udah kayak gitu, ah? Lu bisa aja bohong tadi di sana-sana bohong. Nah, sekarang gimana kalau udah kayak gini? Tadi
Nah, iya ini lebih berharga motor sok. Buruh mana anjing? Enggak tahu gua. Dari tadi gua bilang kan. Enggak tahu orang kata mereka lupa ada bertiga. Tanya aja lagi aja sama mereka. Udah ada buktinya. Mereka yang ngomong berdua. Mampus kata gua juga. Keceplosan kan. Motor-motor ada dua bintang heran dari tadi. Dari tadi nuduh-nuduh. Mereka udah pada ngomong lupa ada pelakunya. Enggak lu udah malu. Sok diumpetin di mana? Buruh diumpetin di mana? Udah dituduh. Buruh. Mereka dikeroyok. Dia mungkin ya. Aku sama gua sendiri dihabisin kenapa ya, Bang? Bukan dikeroyok. Keroyok pasti dikeroyok ya. Apa lagi itu, Bang? Marah terus. Udah pada ngaku, udah gimana? Sok mau ngapain lagi? Lu bisa ngelak lah kalau udah kayak gini. Motor mahal loh. Emang ada bukti tadi? Ada, mereka ngomong sama teman kita, ampun Bang, ampun katanya. Ya udah gua nyari lu ada di sini. Hah? Gue juga kok datang ke sini karena ada dia nelpon. Alejing, so mau gimana lagi lu? Mau alasan apa lagi kalau udah kayak gini? Lu yang ajar-ajar. Ya lu dari tadi gua ngomong. Apa lu dari tadi ngomong emang? Dari tadi lu mau desek gua kayak manapun gua kagak tahu. Lu dari tadi bahas motor ya. Sahalah, wajib itu punya gua. Beli emang pakai apa? Pakai uang aja bukan pakai daun. Ya habis gua kagak tahu mau gimana lagi. Iya ya. Udah temen yang bilang kayak gitu lu tetap aja enggak ngaku. Satu. Nggak ngaku lu tetap aja. Satu. Nah, ngaku, udah ngaku. Ngaku lu. Ngaku lu. Hei, mau ngaku nggak apa mau dihabisin nih? Gua baik-baik nih. Ya, kata gua juga kalau mau desek-desek gua mau gimana pun juga kagak tahu. Gua sabarin. Tadi bekal aja rusak sama siapa? Sama lu pada? Anjir, nggak bisa ngomong diam. Keren. Motor sama motor. Bekal si Reja dirusak sama lu pada? Iya sama kita-kita. Oh anjing bener, lu ngaku ah. Berarti motor juga sama lu. Lu nuduh gua tanpa bukti. Ada bukti temen lu bilang. Bilang apa? Oh kok udah kayak gini gimana? Fitnah dari tadi. Ya gak bakal ngaku depan lu mah tadi takut. Ampun bang ampun kayak gitu. Iya itu udah dirusak. Mau ke teman-teman lu dihabisin. Terus lu nuduh-nuduh tadi gimana? Nuduh-nuduh gimana sih? Emang lu kerugian dituduh gitu? Ya rugi lah. Ya rugi lah. Lu datang-datang marah-marah main fisik main apa? Jelas ya. Sedangkan buktinya kagak ada. Ada buktinya. Daripada gua dipitnah-pitnah ya udah mending gua rusakin sekalian motor yang ada ya. Ya anjing lu. Rusakin motor temen gua mamanya. Digituin enak enggak? Digituin apa? Datang-datang nyolot itu. Datang-datang nyolot, datang-datang rusak motor, ambil motor, apa kayak gitu? Ambil motor. Dan coba lo jelasin lah. Jelasin. So, kayak gimana mau? Mau dihabisin sama gua baru? Kapok, ah? Ya nanti lah. Gimana? Ini yang satu, ini kenapanya ya? Ini yang rusakin kan? Yang rusakin Deka? Apa? Lo kata temen juga emang lu yang ambil motor. Siapa? Anjing, siapa? Dari tadi. Oh, manyet. Sok. Siapa yang ambil? Aku udah di day. Enggak ngerasa. Sok ngerasa temen lu bilang. Siapa yang bilang? Itu temen lu yang gua habisin bilang. Ampun bang, ampun temen gua berani sama anak kecil. Anak kecil apa? Lu anak kecil segede gitu tuh. Dirempuk sama lu. Dirempuk orang 2 lawan 1 sama gua. 2 lawan 1. Sok. Lu 1 2 3 4. Mereka berdua. Iya orang dia ngaku. Yang ngambil dia. Ngaku gimana coba tanya. Tanya sama lu, manet. Sama lu. Kamu gimana? Daripada kan tadi lu duduk-duduk. Dari tadi duduk-duduk kita ngambil motor ngapain? Kita enggak ngerasa. Gimana diumpetin ya? Rugilah. Bilang di mana? Gue enggak ngerasa ngambil motor lu. Iya, tapi ngumpetin. Ngumpetin gimana? Enggak ngerasa ngumpetin. Nih, kau mau ngaku udah ngerusak. Ngerusak dekal temen gue itu dirusak-rusak itu beli pakai uang, motor juga beli pakai uang kan pakai daun. Ya lu duduk-duduk terus. Duduk-duduk terus emang iya berlakunya lu pada. Lu dari awal cari masalah terus udah ngambil pacar temen gue. Lu cari masalah bukan gua. Lu kenapa ngambil pacar temen gue? Ngambil. Per awal masalah kayak gitu. Ngambil dari mana orang dia yang suka sama gua? Enggak gua. Kalau coba ganteng gua. Hah? Kenapa? Kenapa? Cewek yang suka sama gua? Iya kepedean, kepedean banget. Dia ngejar-ngejar gua apa? Apa? Ya lu bikin baper-baper. Udah pacar apa? Simpan, pacar siwil dan lu ambil dua-duanya. Mereka? Hah? Ngambil-ngambil motor kayak gitu, dendamnya ngambil kayak gitu, maling lu. Gua gak ngerasa ngambil motor lu. Lu beberapa kali gua bilang. Lucu. Ngapain lu?
ungkit-ungkit masalah motor terus ungkit baru tadi. Ya tadi gue udah jelasin, gue gak ngambil motor lu. Tapi ngumpetin, bego. Jadi ngebahas-bahas dari cewek dari ini tuh sakit hati ya, sama gue. Dari awal permasalahannya lu ngambil cewek teman gue. Cewek lu suka sama gue. Kalau lu nggak baperin mereka, gak ngasih. Tahu mau baperin kayak gimana orang mereka yang suka? Gak ngasih lu, gak ngasih dia harapan, gak mungkin. Gak ngasih harapan dia yang nembak-nembak ngejar-ngejar gua. Ya kita mah bebas, bos. Bebas kita mah. Bebas. Dia bukan suaminya, bukan siapanya. Nah, apa lu? Lu cemburu suka sama si ceweknya? Bukan gue cemburu, gue sebagai teman, respect lah sama teman gue. Respect. Ngerusakin motor orang, ngambil motor orang kayak gitu. Gue gak ngambil motor orang. Terus? Gue gak ngambil motor lu. Terus? Ya gak terus-terus, emang gak ngambil. Iya, ngeyel lu.